terima motornya. Cara ngidupin motor variabel tanggul dot. Nah, ini kan posisinya warna merah, Pak. Mm-hmm. Ini tidak terkonek dengan motor. Mm-hmm. Nah, cara ngidupinnya tekan yang lama yang bawah sampai mm-hmm. lampu ini warna hijau. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, kalau ada hijau, ditekan ini, Pak, sekali. Cek. Nah, baru diputar 2 kali. Nah, baru bisa dinyalain. Kunci biasa juga, tinggal putar aja 2 kali ya, Pak, ya. Nah, misal 1 kali itu tuh buka jok, Pak. Sekali tekan yang seat ke bawah. Jadi jok. Ini tadi udah lampu hijau baru putar. Iya, tekan dulu sekali, Pak, knopnya. Tekan dulu. Nah, itu baru diputar. Iya, baru diputar ke kanan 2 kali. Oke, coba tes. Boleh dipraktekkan, ya. Pak, ya. Iya. Ayo, Pak, Bapak tengok juga. Kan sampai hijau. Nah, sampai hijau. Udah, ya, pencet 1 kali ke depan, Pak. Nah, baru diputar 2 kali ke kanan. Nah. Oke, sip, mantap. Seatnya sebelah kiri ya, Pak, ya? Kalau sebelah kanan enggak bisa. Bisa juga, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini kita siap soot. Oke, dicek lampu sen ya. Lampu besar. Punya LED, guys, keren banget tuh. Kemudiannya kalau misalnya ini dihidupin, dia kalau nanti mesinnya udah panas, nanti dia mati sendiri. Nah, itu nggak perlu starter lagi, tinggal digas aja motor dia hidup. Nah, biasanya ini kalau kita berhenti di lampu merah dia berfungsi, ya kan? Kita berhenti, motor kan berhenti juga. Gitu. Ini tadi ya penyerahan motor Vario 160, ini keren banget ya, siap sold out, thank you, Bapak.